Ayo Zilongnya, ayo Moskow lawan Zilong. Dikit lagi, please, please, please. Oke, kita awal-awal dapat beginian, teman-teman ya. Wow, dapat beginian nih, mantap ya. Moskov, Mia sama Vale. Wow, lumayan sih. Oke, kita pertama kali ngambil ini ya, teman-teman ya. Kita bisa langsung gas aja. Semoga itemnya juga bagus, teman-teman ya. Yuk. Nah, Marksman Crystal, nice. Marksman Crystal, nice ya, teman-teman ya. Kita bisa ke Weapon Master. Weapon Master sama Marksman ini ceritanya kalau dapat Marksman Crystal gini, guys. Nanti sisanya tinggal kita lengkapin aja sih, gampang. Oke, gini dapat Freya juga, nice. Lolita kita jual, terus Akai juga kita jual ya. Ini masuk, terus kemudian upgrade level ini masuk. Oke. Sementara ini bakalan kita kasih ke Silong dulu dan ini juga ke Silong ya, ya karena Freya-nya masih bintang 1 coy, masih unyu-unyu damage-nya. Untuk Vale sendiri kayaknya aku nggak bakalan pakai sih. Jadi kita jual aja hemat slot, kemudian Mia kita satukan dengan Moskov di situ. Oke. Sekarang 3 marksman udah aktif, weapon master juga udah aktif, tapi kita kayaknya masih belum terlalu kuat sih, teman-teman ya. Wah gila, sakit banget sih ini, sakit banget sih. Sabernya dia pakai item Berserker Fury, sakit banget dong. Untung kita masih menang, guys. Mantap ya. Bang, combo andalan lo apa, Bang? Aku combo andalannya nggak tahu ya, guys ya. Aku soalnya ganti-ganti combo terus. Ganti-ganti combo terus. Di sini ada Silong, terus kita bisa reroll sekali, ada Moskov, ada ini, teman-teman ya. Sebenarnya kita bisa ambil Moskov. Habis itu kita biarin aja dulu. Kenapa kita biarin? Karena biar dapat interest, teman-teman ya. Kalau nanti nggak dapat interest, kita ambil Claudenya. Kalau dapat juga setelah interestnya keluar, kita ambil Claudenya. Jadi kita langsung gaskan ke 6 mm ya, teman-teman ya. Jadi nggak usah banyak basa-basi lagi karena kalau main MM itu harus cepet-cepet jadi, teman-teman ya. Dibandingkan dengan sinergi-sinergi yang lain bisa kerotasi, kalau MM tuh harus bener-bener cepet jadi dulu. Biar kita nggak catred, nice. Kalau misalnya catred nggak lucu soalnya ya. Oke, di sini juga ada Martis ya. Di sini ada Martis, terus ada sini. Tapi kayaknya nggak pakai sih kita. Karena kita maunya nanti pakai Norton Veil ya, teman-teman ya. Norton Veil sama Marksman. Ada Argus gak nolak, terus kita kemudian bisa gini, terus kemudian bisa reroll. Wah, dapat Freya lagi, dapat Silong, mantap. Terus ada si Wanwan. Oke, waduh malah keklik ya, teman ya. Gak apa-apa deh. Habis ini kita menang, terus interestnya jadi 20. Magic Chess apa main klasik? Magic Chess kayaknya turnamennya ya. Subscriber 1,8k kemana semua, nggak tahu nih. Sisa 5 doang ya, teman ya yang nonton ya. Kalau kemarin bisa sampai 300, anjir kayaknya itu buat YouTube deh. Enakan Cilacap atau Yogya? Ada enaknya, ada enggaknya ya, ya. Jadi ya Cilacap karena enaknya karena ada orang tua, jadi kita nggak usah keluar duit sendiri gitu, teman. Kalau Jogja kan kita harus mandiri gitu kan, harus apa-apa sendiri. Pokoknya harus bener-bener fight lah, teman ya, ibaratnya ya. Terus kemudian di sini ada Nicholas of Durand, Hellcard Curse. Waduh, nggak ada yang bagus nih, Hellcard Curse aja sih. Hellcard Curse kita kasih ke Freya, boleh. Terus kemudian kita hemat duit buat nanti bisa masuk-masukin dan MM-nya aktif, teman ya. MM-nya sudah aktif. Kemudian ini bisa kita ke abis juga sih, mantap sih ini. Nah, ini yang di-hit duluan si Argus-nya ya, teman ya. Nggak ada masalah. Tapi BTW kita belum ada itu loh, teman ya. Belum ada item ya. Kayak ini kan udah ada si ini, teman ya. Siapa sih namanya? Golden Staff. Kita sementara ini belum ada, coy. Waduh, kita catered gara-gara kalah item sih. Waduh, emang kalau MM tuh harus bener-bener itemnya tuh harus jadi, teman ya. Wah, dia juga udah bintang 2-nya banyak kali loh. Oke. Ada Kari, terus ada Mia. Ini kita kayaknya nggak pakai, terus kita reroll lagi. Wah, ada Aurora, teman ya. Ada Aurora, coy. Nggak bisa kita sepelekan ini, ada Aurora, guys. Kita jual aja, kemudian kita reroll sekali. Nggak ada yang bisa masukin, santai dulu. Santai dulu, seperti ini ya, teman ya. Biasanya aku pakai Panther Benny 2 sih, jadi ada kayak tameng tambahan ini. Karena nggak pakai Panther Benny 2, jadi rasanya tamengnya nggak ada, cuy. Waduh, 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 waduh. Nggak tahu sih ini bakalan menang atau nggak. Wah, sisa 1 hari harusnya bisa menang kita, guys.
harusnya bisa menang ya. Kita harus siap-siap untuk upgrade level terus guys. OTW 2000 subscriber bang, amin ya. Semoga bulan ini bisa 2000 subscriber. Gua OTW 300 sub, semangat, semangat, semangat. Yang baru bergabung dengan YouTube jadi konten kreator juga harus semangat ya teman ya. Kita sama-sama lah ya. Upgrade, kemudian ini masuk. Masuk ini ya kan. Terus kemudian satu harus ditarik sini. Oke, sementara gini dulu ya teman ya. Sementara nih. Sementara seperti ini dulu. Oke. Nah, ini udah MM-nya udah 6. Tapi kita nggak ada item buat MM sih guys. Bener-bener kosong ya item buat MM-nya ya. Jadi cuma ngandelin sinergi aja guys. Kita belum tahu kita bakalan tusun atau enggak. Karena ini masih game pertama dan otakku belum panas buat magic chest guys. Belum, ibaratnya belum pakem gitu loh. Oke, wah kan itemnya masih di Freya kan. Semoga aja abis ini kita dapat Freya sih. Ayo Freya muntun. Oh, kita dapat ini. Capacity ya ya. Waduh, tapi enggak bakalan dapat sih ini. Iritel boleh nih, Iritel nih. Wah, kita ambil ini aja guys. Kita ambil buku aja ya. Buku adalah ilmu coy. Jadi kita harus ngambil buku terlebih dahulu. Karena yang lainnya tuh kurang menggoda coy. Sementara kalau kita ambil retail buat apa juga. Karena udah 6, udah 6 mm ya. Udah jadi ya. Oke, kita lihat di sini. Dapat Freya. Mantap ini ya yang kita butuhkan ya guys ya. Ini terus kemudian kita bisa kasih ini ke Freya. Ini ke Freya. Dan ini juga ke Freya. Waduh, mantap guys ya. Freya kita hampir full item. Walaupun satunya Hellcat Curse ya. Gak jelas sebenarnya. Tapi ya sudah lah ya. Tidak apa-apa. Oke, susunannya seperti ini. Kenapa? Karena aku takut ada yang ngehancurkan ini ya teman-teman ya. Karena ini ada yang main mage juga teman-teman. Kalau main mage kita rongket-rongketin malah bahaya. Wah, Zilongnya udah bintang 3 dong. Gak santuy banget guys. Anti santuy-santuy klub ya. Waduh, 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 waduh. Sakitnya. Wah, masih ada Argus, Zilong ya, teman-teman ya. Ayo Zilongnya, ayo Moskow lawan Zilong. Dikit lagi, please, 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 please. Nah, mantap ya guys ya. Ini juga ada Bruno, kita bisa ambil. Hey, very nice kick. Give me the ball. Bruno, Claude, one-one kita nggak usah pakai Claude. Bruno, kita coba reroll. Dapat Claude lagi, betul kan? Brunonya masukin. Masukin Bruno. Oke, mantap ya. Sementara ini kita masukin ke Argus ya, teman ya. Revitalize lupa dimasukin sih. Bang, kalau dapat interest gimana? Ini interest tuh kalau misalnya kita lebih interest tuh dapatnya ketika kita goldnya 10 kalau nggak lebih dari 20, teman ya. Kalau 10 kita dapatnya cuma 2. Kalau gold kita lebih dari 20 itu dapatnya 4 ya. Jadi tiap kelar round itu bakal langsung dapat guys 4 gold tambahan ya. Lumayan nih kita udah mulai win streak ya teman ya. Tapi nggak boleh sampai lengah guys. Karena kalau sampai lengah ini bahaya banget cuy. Sampai jam berapa bang live-nya? Kayaknya sih sampai jam 6 ya. Karena aku biasanya kalau live itu 3 jam ya. Dan ini nanti juga mau kita mau fight lagi teman ya. Kita harus berjuang lagi melawan skripsi coy. Anjay. Script sweet. Oke, ada ini sama ada Silong. Lumayan sih sebenarnya Zilong, tapi Argus menggoda juga guys. Sabar ya, kita bakalan mengagarkan duit. Kayaknya Moskov gak kita pakai sih. Moskov udah cukup bintang segitu dan kemudian nanti Aurora bisa masuk sih. Kita harus upgrade 2 level sih kalau mau ngaktifin weapon master sama itu guys. Ini masih ada Remy ya, kita ambil dulu deh Remy-nya. Lumayan ya, walaupun ngurangi darah banyak sih sebenarnya. Cuma gak apa-apa deh. Karena kalau kita nggak pakai sama aja bohong kita pakai Commander Remy coy. Clone device has. Wah, ini nih. Ini. Waduh, GG wepret ya guys ya. Ambil ini kemudian mirror device aja terus kemudian kita ini kasih ke Freya. Nah, ini kita kasih ke Argus. Oke, mantap. Upgrade level masukin Zilong. Nah, mantap ya. Kita kemudian bisa reroll. Reroll lagi bisa dapat Franco ya. Habis ini aja kita ambilnya. Habis dapat interest ya. Nah, seperti ini guys ya. Combo positioning 3 line teman-teman ya. Jadi nggak bakalan ke-hit langsung secara langsung kena crowd control tuh nggak bisa, guys. Tapi kalau lawannya assassin kita pusing sih, tapi kayaknya yang pakai assassin tuh nggak ada deh.
ya kan, gak ada yang pakai assassin guys, jadi kita santuy dulu lah. Nah, Freya kita udah dapet buku dan juga khas claw guys. Wah, udah enak banget sih ini. Enakan Remy atau Benny bang? Kalau aku pribadi sih Benny ya, cuma kemarin kan ada yang bilang, bang ganti commander dong. Ya udah kita ganti commandernya cuy. 6mm 4 argumen bisa, tapi harus dapat capacity ya kalau 6mm 4 argumen tuh. Boleh spam biar rame. Boleh, 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 tapi jangan kata kasar ya. Spam santuy aja. Yang baru gabung boleh dong like sama subscribe-nya. Thank you, thank you, thank you. Wow. Bentar, ini kalau Franco-nya tadi nggak keambil ya. Astaga, sorry. Nggak fokus ya, guys ya. Tidak fokus, guys. Ada Moskov 2 biji, anjay. Ada Aurora, oh my God. Aduh, sudah. Sudah Aurora dulu ya. Franco-nya sampai nggak keambil tadi, guys. BTW, ini bisa kita masukin ke Bruno nanti. Atau ke Aurora, bebas sih. Ayo berubah. Nah, mantap ya. Freya itu kalau udah dikasih MM tuh GG wepret, guys ya. Waduh, enak banget coy. Freya MM ya. Ini malah tadi Franco-nya nggak keambil, guys. Franco-nya tidak keambil. Ah, Aurora lagi, guys. Aurora, kalau semisal kita jual ini. Ini udah jadi perfect sih, guys. Nanti aja lah, kita tahan dulu aja, guys ya. Habis ini baru kita upgrade, guys. Santai dulu, jangan nafsu ya. Oke, spam, guys. Spamnya gitu amat ya. Harry, adek lu nggak pernah live PUBG? Siapa emang adiknya Harry? Aktifin Northern Veil-nya bang, ya habis ini ya. Habis ini kita aktifin Northern Veil-nya. Waduh, kena kan ini kan. Ini loh, males banget kalau ada Luo Yi, guys. Oke, sisa 2 ini kita belum tahu. Harusnya kita bisa menang sih, sisa 1 ini 1-1. Ayo, sikat. Nah, mantap. Mati ya. Kita udah masuk 3 besar, guys ya. Tinggal ngaktifin Northern Veil-nya udah aman, aman tentrem damai, guys ya. Tapi sayang banget kita nggak dapat capacity sih. Dapat kristal MM lagi, guys. Waduh, capacity lah, gak pakai lama, guys. Oh my godness. Terus kita upgrade gini, masukin Franco, masukin ini. Waduh. Ada Argus ambil dulu, Claude udah bintang 2. Argus. Aurora tidak. Ada Mia, ada Moskov. Waduh, sayang banget sih sebenarnya ini masih banyak, guys. Azibuher tolol atau gimana? Kenapa emang? Nah, ini ada Auroranya tinggal di freeze. Yoi. Freeze. Dar. Nah. Nah loh. Aduh, mati guys. Oh my God, kok mati? Wah. Bahaya ini guys. Bahaya, sumpah. Ini bahaya banget sih. Nah, untung aja langsung meninggal guys. Kita tinggal melawan Futmochi nih. Berarti kita harus gantikan ini guys ya. Kita harus gantikan dan juga ini kita kasih ke Claude aja sih kayaknya. Ke Claude ya. Nah. Oke, seperti ini. Terus kemudian kita reroll ada Argus. Nggak nolak. Waduh, ada Tamus guys. Ya. Ada retail juga guys. Oh my godness. Nah, santai dulu guys ya. Kita taruh TB-nya di sini ya. Semoga Freya-nya nggak langsung catch rate sih. Nah loh. Waduh. Nah. Wuh. Langsung juara 1 guys. Gak pakai lama ya. Mantap banget ya. Ini adalah combo yang... Aduh, ini udah paten banget. Syaratnya adalah kalian tinggal dapetin Masmen Kristal aja. Udah tinggal kasih Freya terus dapet Haslo. Udah susah banget sih buat kalah sih kalau gitu. Oke guys, mantap ya. Percobaan pertama kita langsung juara 1. Inilah yang kita cari guys ya. Mantap. Jangan lupa yang belum like boleh di like dulu. Kalau yang belum subscribe boleh subscribe. Kalau nyalakan loncengnya juga boleh banget ya. Nah oke, kita malah langsung aja lanjut ke dalam game kedua. Kalau semisal ada yang mau ikut langsung saja. Aku tunggu selama 1 menit. Apa ini?